guys, kembali lagi bertemu dengan saya Haris Jaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bermain game yang terbaru atau yang baru rilis akhir-akhir ini, yaitu game Dreadout 2 Indonesia. Nah, sebelumnya Dreadout ini sudah mempunyai versi pertamanya, tapi ini kita kebetulan mendapat dari Steam versi keduanya. Nah, gimana keseruannya? Langsung saja kita menuju ke in-game-nya. Nah, jadi ini adalah tampilan pertama pada saat kita bermain Dreadout, guys. Oke, enter. Ngomong-ngomong, guys, ini headsetnya 7.1, jadi surrounded kayak di bioskop gitu, cinematic one. Kalau udah surrounded, berarti di sekitar kita bisa terdengar suara apapun. Jadi suara yang datang tidak hanya dari satu sisi saja, bisa dari depan, belakang, kiri, kanan, ataupun manapun. Jadi sangat cocok untuk bermain game horror seperti ini. Nah, mari saja kita langsung ke game. So, di sini ada game setting, kita tes dulu game settingnya. Oke, harusnya game setting di sini harusnya game setting di sini sudah default ya. Jadi kita nggak usah setting apa-apa lagi, tapi kita lihat aja dulu. Key setting, interact, shoot left, flashlight, distance, spacebar, kamera, right mouse, walk, run. Oke, okay, apply. Back aja. Nah, ini ada story before, tadi saya udah lihat, kemudian ada credits, dan si game now kita new game karena kita nggak ada load game ya, so kita harus new game. Di sini save data. Oke, okay, jadi kita akan membuat data baru, klik saja. Setelah di double klik dia akan loading sendiri. Kita tunggu loadingnya. Sebenarnya guys, saya takut ini ada copyright soundnya, jadi kok tiba-tiba nanti saya mute, harap mengerti ya. Wah, pembukanya kayak gini. Budaya lama mempercayai bahwa gambar bisa mencuri jiwa seseorang dan tidak menghargai dunia spiritual. Tidak menghormati dunia spiritual. Wah, ngeri guys. Mulai ke dunia Linda. Wah, ini sekolahnya si Linda ini guys. Jadi Dreadout kedua ini ceritanya tentang seorang wanita ya. Jadi kita akan memainkan peran seorang wanita. Waduh, ngeri ini guys. Saya jadi freeze loh guys. Rumah. Ini kah startingnya? Kayaknya sebentar lagi kita yang main guys. Udah mulai nih. Waduh, gelap nih guys. Oke, prolog gue. Berarti masih prolog ya. Ngeri guys. Gelap. Saya terangi dulu. Oke. bisa maju sama lihat belakang. Di sini nggak ada apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan. Waduh, kok ada sesajen gitu ya, foto orang. Interact. Guys, saya harap kamu bisa tenang di sana. Saya tahu saya akan menemukan jawaban dari semua ini, tapi saya oke, itu aja. Gimana ini? Oke, tekan E lagi ternyata. Ih, kayak mana ini? Key setting. Kayak mana ambil HP? HP, Q, F. Di sini kita belum ada HP ya? Oh, belum ada guys. Waduh, lihat guys, ini pohon ya, pohon dengan bentuk batang-batang, banyak tangan guys, 6 tangannya. Oke, ini ada sisi die 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 die. Verb, besok ulangan, siap-siap.
Linda must die. Waduh. Jadi si cewek ini katanya harus die, guys. Oke, gak apa-apa. Kayaknya di sini nggak ada yang bisa dilihat lagi deh. Oke, kita keluar aja dari ruangan. Guys. Kita keliling dulu ya. Waduh, gak nampak apa-apa dong. Waduh, gak bisa, mesti turun, guys. Walah, hajab kita. Wih, kayak mana ini? Wah, gelangnya itu nyala, guys. Ini ada bakar bakar. Tas saya, katanya. Bagaimana bisa? Apakah ini itu telepon saya? Teleponnya kok dibakar-bakar? Apa ya, guys? Oke, okay, I respond and under budget. Oke, okay, budget HP murah lah katanya ya. Can make phone medium powers to find the secrets, vanishing ghost as well. Oke. Okay. Pakai HP bisa membasmi setannya, guys, katanya. Oke, enter. Waduh. Ngeri ya dalamnya. Oke, flash. Op. Mana? Ada kucing. Oh. Ih. Gak nampak lu, guys. Gini baru nampak, guys. Di kamera baru nampak. Oke lah. Gak bisa dibuka ya. Lock. Oke, kenapa kucing? Kenapa cing? Oke, cing. Oke. Kayaknya harus ikutin kucing ini, guys. Yuk, kita ikutin dulu. Waduh, ngeri ya. Gelap. Suaranya, guys, mencekam kali. Wah, ada apa ini? Dia lihat ke sana pula ini. Berarti kita harus maju nih, guys. Oh. Siapa itu, guys? Kena SMA, guys. Kenapa dia? Enggak apa-apa kan? Oke, kita lihat. Linda, sorry. Ya. Yeah. Aku udah maafin kamu. We try to give you a lesson for what happened to Ira. Kita coba beri kamu pelajaran untuk yang terjadi sama Ira, Sally dan ngasih pelajaran. Tapi kayaknya ini Linda posisinya dibully, guys. Tapi dia jadi gila. Kayaknya dari jadi psikopat dia, guys. Perempuannya siapa dia? Saya gak tahu lah. Kayaknya tadi yang terkunci di lock di ruangan itu, guys. Jadi dia kayaknya sudah kerasukan mungkin ya. If you want to get out, kalau kamu mau keluar, Andre punya kuncinya. Andre di mana? Waduh, ini tugas kita lagi mau nyari si Andre, guys. But I don't know where he is. Mommy help. Mama tolong. Aduh. Gila deh. Kalian yang bully saya, sekarang kalian pula yang takut. Gimana sih? I wanna go home. Saya mau pulang. Iya, habis ini kita pulang ya. Habis ini kita pulang. Oke, okay, notes update. Kayak mana buka inventory? M ya, M. Oke. Okay. Linda to do not list check out apps. Moody told Andre lobby. Friend is hiding somewhere in the classroom. Oke, okay, kita harus cari ke classroom. Inventory. Gallery. Oke. Okay. M lagi. Oke. Okay. Nih. Korban terciduk. Oke, okay, korban terciduk. Korban yang ini dia, korban yang membuli saya. Ah. Oke, okay deh. Nah, gelangnya kalau dekat kucing hidup, guys. Coba kita jauh dari kucing. Nah, gelangnya mati, guys. Oh, gitu ternyata. Gelap, guys, asli. Game horror memang mengerikan. Oh, ini bisa masuk. Kita cek dulu. Bisa masuk gak ini, guys? Dikunci, guys.
Ini juga kunci, ini nggak bisa naik. Waduh, ini dikunci, guys. Wah, kita keliling-keliling dulu lah, guys. Berarti sekolahnya ada bagian sini, ini ada sini. Oke, cek. Ini apa? Profil guru kita. Wah, keren nih. Wali kelas 25. Guru idaman. Wah, ada guru idaman, guys. Guru idaman bulan ini. Kemudian, stop tawuran selamanya. Oke, ini mantap. Jadi nanti di sini galeri kayak muncul, guys, ya kan? Wah, keren, guys. Macam punya HP. Oke, ini profil guru kita. Murid berprestasi bulan ini, Donny the Boss. Keren dia, guys. Oke, kita lihat murid berprestasi bulan ini. Oke, Cikrek. Cikrek. Oke, ini fokus kelas 24, kenangan arwana 5. Si pendiam berprestasi yang malam, asik. Kasian nih ya, kayaknya dia meninggal. Oke, guys. Waduh, ini makin ngeri aja suasananya, guys. Ini gak bisa. Oh, shift bisa buat lari kencang, sprint ternyata, guys. Ini gak bisa kena kunci, guys. Oke, kita kemana ini? Ini kayaknya bisa, guys. Coba kita masuk. Iya, bisa. Wah, saya lihat sesuatu di depan tuh. Enggak. Ini. Wah, regular irregular verb, guys. Cek, cekrek. Irregular verb, cekrek. Homework. Oke. Mantap. Ini kayaknya. Wah, ada suara-suara aneh, guys. Udah mulai gak enak. Aduh, ini siapa di dalam? Siapa ya? Siapa ya? Dia bilang siapa pergi. Ya? Udah dia yang bully saya. Pergi, katanya. Aduh. Linda. Linda. Ya, Linda. Ini Linda loh. Yang kalian bully tadi. Udah pergi. Hantunya udah pergi, katanya. Berarti dia pun takut sama hantunya. Wah. You need the key? Are you crazy? Gila mau kuncinya? Oke. Dia jadi psikopat sekarang. Perempuan itu kayaknya memang perempuan yang di hall itu, guys. Listen, I wanna give. Dengar, aku mau kasih. Tapi ada bayangan putih mau nangkap saya, mengejar saya. Saya terlalu takut untuk buka lemari ini. Oke, ngerti. Sorry, Linda. Oke. Itu dia, guys. Baru balik loh. Mang pocong. Mang pocong. Aduh, hilang dia. Hilang dia, guys. Hilang dia. Waduh, ngeri ini. Oke. Pintunya terbuka loh, guys, sana. Ini di atas. Wih, bisa naik, guys. Atas apa? Waduh, ini apa, guys? Putih, guys. Halo, Bang. Siapin, guys. Siapin diri. Halo, Bang. Ada suara. Ada suara-suara aneh nih, guys. Nih, ini gak bisa. Ini apa, guys? Konfigurasi atom. Wah, kimia nih, guys. Oke. Nih, gak bisa dibuka. Oke, gak bisa. Ini apa? Oh, jadwal piket. Wah, kayak ini ngeri loh, guys. Entah apa isinya. Kayak kucingnya nunggu. Kucingnya. Iya, cari kucing. Cing. Bentar, cing.
Gimana kamu, Cing? Wih, kenapa, Cing? Kamu liatin apa, Cing? Ya, Cing. Kenapa, Cing? Kucing? Cing, kenapa, Cing? Ah, Cing? Slow, Cing. Ini, Cing. Apa, Cing? Apa yang di depan, Cing? Waduh. Pelan, Cing. Aduh. Kemana dia? Aduh. Kayaknya ke tempat cowok tadi deh. Si Budi yang ikut bully kita. Makan? Oh, kenapa ini? Wah, ada Mang Ocong. Mang Ocongnya ngapain? Galau ya, Mang? Galau dia. Aduh. Wih, Mang Ocong mana? Mang Ocong. Oh, kemari dia. Oke, ini ada apa? Oh, ini ada gudang, guys. Ternyata Mang Ocong. Mang Ocong. Duh. Mang Ocong. Saya lagi. Mang Ocong. Stop. Wih, Mang Ocongnya bilang stop. Tolong, saya menyerah. Tolong hentikan. Mang Ocong bisa menghentikan juga ya. Ini game yang lumayan unik, guys, karena kita bisa menghentikan atau mengusir hantunya dengan cara foto-fotoin aja. Oke. Jadi Mang Ocong kenapa sebenarnya? Udah bang, nggak apa-apa. Ini sini aku hibur, nggak apa-apa. Please, katanya tolong. Iya, ini udah kami tolong. Have mercy on me, tolong ampuni saya. Oke, kami udah ampuni. Saya udah ampuni. I don't mean to chase that boy. Gak apa-apa kok. I'll cause any troubles atau menyebabkan masalah. Oke, gak apa-apa. Gak ada masalah yang disebabkan. It's just that vibration loop. Oh, ada getaran hitam kan ya, getaran gelap. Jadi ada orang lain, ada arwah lain yang menggerakkan dia. Saya akan pergi. Oke, dia akan pergi katanya. Oke. Wah, ini ada siapa? Loh, ini Linda, guys. Nah, Linda. Hah? Aduh, mereka tega ya. In my face. Why? Just why? How did they get my photo? Gimana mereka ambil foto saya? Oke, yang lain ada lagi. Aduh, guys, ini harus dilaporin ke guru BP nih. Nah kan? Waduh, kan nyiapin kuburan gitu pula, guys. Aduh. Kucingnya mana? Kucing. Kenapa, cing? Oke lah, kita cari. Kayaknya tadi kita udah ngusir white-nya. Ini kayaknya si white, yang white chasing si Andre itu kayaknya si pocong. Jadi sekarang kita coba lihat. Coba ya, Mia. Ghostpedia. Oke. Ada Mang Ocong. Mantap. Oke, kita lari aja cepet. Kayaknya di sini nggak ada apa-apa lagi harusnya. Andre, keluar. Ini. Nah, keluar. Hantunya udah pergi. Udah pergi. Jangan takut dong. Is that thing? Udah pergi. Ayolah keluar. Kasih saya kuncinya. Biar saya bisa pulang ke rumah. Aduh, guys, lihat lah. Sampai gini-gini dia. Makasih, Lin. Iya, sama-sama. Ayo pulang, yuk. It's the key to. Oke, ini kuncinya katanya. Be careful of her. Hati-hati, Lin. Run for your life. Lari untuk hidup kamu. Oke. Bakal lari.
A key which is given by Andre to open the room was possessed Henny was locked. Oh, jadi yang bully ini juga ada Henny ternyata, dan Henny itu di lock. Oke, kita lanjutkan. Enter. Eh, kamu gak pulang? Sila Doni. Oh my god, 1,000 views already? Notification gang, holla! Apa ini? So, you guys have heard about this evil Linda, right? She's the one that caused all these accidents lately. She's the absolute worst. Friends are dead. Ida, Sally, Yayan, Donnie, Miss Siska, D-E-A-D, dead. What a psychotic murderer! Ngeri ya. Kayaknya dia yang bunuh semuanya. Just for you, fam. I'm gonna make her suffer and maybe even confess. Waduh. Wah, ngeri guys. Kita harus balik ke sana nih. Kuncinya udah ada sama kita kan. Oke, yuk. Sini bisa jalan enggak? Bisa masuk ya enggak, guys? Kayaknya bisa masuk nih. Enggak bisa. Oh, tadi ini bisa masuk kan. Oh, enggak bisa lantai itu. Enggak bisa ya. Oke, kita pergi, guys. Ini apa? Stop tawuran, pasera, lomba berat bahasa Sunda, profil guru kita. Oke, yang tadi nih guys. Nggak bisa buka. Itu lantai 2 bisa naik gak ya? Coba kita ke lantai 2-nya. Coba kita lihat dulu guys. Nggak bisa. Ini ada bunyi loh, teng apa itu guys? Bisa masuk gak? Gak bisa. Waduh, mengerikan guys. Oke, kita langsung saja. Jadi tadi tempat dibakarnya ini, tas kita dibakar, lihat tuh. Ini bukti, nanti kita kasih ke BP. SMU Arwana menghasilkan dan mendidik siswa-siswi yang bermoral berintegritas tinggi. Oke. Kita mau masuk ya guys. Oke, go. You unlock. Kamu udah buka. Masuk. Waduh, ini tanda apa guys? Wah, mengerikan sekali nih. Ini apa? Musiknya udah hilang loh guys. Wah, dia udah pasti nunggu di dalam nih guys. Kita akan bertarung bentar lagi. Siap-siap ya guys. Di sini nggak ada. Nggak ada apa-apa. Ini. Nggak bisa masuk. Ini aja pilihannya, guys. Lomba puisi beregu. Info magang. Wah, ada magang juga orang ini ya. Cegah mencontek. Oke, guys. Siap. Tarik nafas. Go. Kita masuk. Ah, itu dia, akhirnya nampak. Wah, di ini dia ini. Wah, guys. Gila. Lari guys. Oh ini. Duh, mati. Ada dia. Wah, gila. Guys,
dia? Mana dia? Kanan kiri, kanan kiri. Halo, halo. Gak kenal lagi, guys. Dia bangun lagi dong. Bangun lagi dong. Kenal lagi. Saya lihat alah, alah, alah. Alah, alah, alah. Alah. Lagi, guys. Kenapa yang lagi? Lagi, guys. Oke, lagi, lagi. Dia di mana sih? Dia di atas sini loh. Coba kita ke sana dulu, guys. Terus balik lagi. Gak ada, guys. Ya gak ada loh. Nah, ini nggak ada apa-apa. Nah, aduh, duh, 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 ini dia, dia sembunyi ternyata. Mana kau? Aduh, duh, duh. Sini dong, jangan sembunyi-sembunyi. Alah. Susah, guys. Alah. Oh, delay-nya lambat kali. Aduh, aduh, delay-nya. Delay-nya. Aduh. Akhirnya mana lagi?
perlu susah kali ya. Mati kok. Mana kau? Aduh guys, jangan sampai mati lah. Pusing nih. Belum naik gelap. Mana dia? Kita harus cepat scan nih guys. Macam main Counter Strike aja. Mati. Aduh, pusing, puyeng. Payah guys. Kenapa lagi? Ini ada apa? Nggak ada lagi ya? Udah gini aja. Jadi abis ini kita ngapain? Ini dia guys. Ini dia guys, SMU Arwana 5 menghasilkan mendidik. Oke, kita foto. Susah ya guys nyari hantunya. Bisa interaksi nggak? Oh bisa. Ini dia kene. Kamu ngapain di sini? Saya juga nggak mau di sini, Bang. Udah pulang sana katanya. Iya, Bang, ini mau pulang, Bang. Kayak mana pulangnya? Dari mana? Oh, ini dari gerbang. Anak-anak itu melakukan sesuatu ya. Iya, Bang. Matikan dulu. Turn off the sec earlier. Iya, Bang. Think nasty things happen there. Tuh, banyak hal terjadi katanya. Yang aneh-aneh. Kamu harus pulang. Iya Bang, ini mau pulang Bang. Ini mau pulang. I'll deal with the mess. Saya akan membersihkan ya sisa-sisanya. Let me open gate. Oke Bang, tolong bukain. Saya mau pulang juga. Saya nggak mau di sini. Oke guys, loading. Achievement unlock. A child win. Ternyata guys, nangkap hantu itu susah. Tapi gamenya unik guys, kita bisa ngalahin hantu dengan cara potret. Itu mungkin pengembang game ini berpikir bahwa seperti netizen ya guys. Kan netizen gitu guys. Hantu sekarang sudah tidak berharga diri gara-gara difotoin sama netizen. Keren kotanya. Ini di mana sih? Jauh di Mato. Keren ya gaya rambutnya Linda guys. Buka pintu. Di dalam. Oh, dia nangis guys. Ya Linda, saya turut bersedih. Ya saya juga sedih. Sabar ya. Sabar Linda, sabar. Memang teman-teman ini ada Samsul paranormal batu nada. Oh, P parking. Oke, kita skip aja bagian ini ya guys. Oh nggak bisa di skip. Escape. Oh bisa. Kita skip aja guys bagiannya. Oke, Linda terbangun. Oke. Oke guys. Saving lagi. Ini apa? Yuk kita lihat. Oh, anak-anak di panti katanya. Mereka sekarang kemana ya? Oke, ada lagi. Nih. Saya merasa sangat-sangat apa ini emangnya? Oh, maybe I should flex my muscle and start training again. Oh, dia atlet. Kayak atlet loh guys, atlet karate atau bela diri gitu. Keren. Ini ada apa? Oke, ini bisa masuk guys. Lindanya mau mandi. Biar bersih guys.
gosok gigi, mandi dan lain-lain. Ya, jadi rapi, lihat. Jadi rapi dong. Oke, siap, keren. Ini bisa berkaca? Oh, enggak. Oke, enggak lagi. Oh, saya senang itu udah berakhir. Sangat trauma sekali ya. Traumatic experience. Nih bu, bos. Aduh, dipukul. Ya bu, kenapa bu? Mereka sekolah. Nggak ke sekolah. Ada bu, ini bentar lagi mau pergi ke sekolah kan baru bangun. Ingatlah poho. Iya, ingat bu. Nanti saya bayar bu. Sudah mau tanggal H. Sudah mau dekat hari H katanya. Oke. Lapar. Saya mau masak mie instan. Ini ada mie instan nih. Kari mie ayam pejet. Lucu guys. Ayam pejet kari mie. Yuk cikrek dulu. Oke cikrek. Oke nice. Bukuspedianya udah 2. Galerinya. Wah rame guys. Inventory. Kunci HP. Oke. Oke guys. Ini buat bisa masuk nggak? Nggak bisa. Ini bisa masuk nggak? Nggak bisa. Ini bisa masuk nggak? Nggak bisa. Ini nggak bisa. Oke, sekarang kita ke lantai 2 yuk. Oh, ini bisa nyalain. Ini nonton kartun. Udah matiin aja. Atas ada apa? Ini iya kenapa? Iya nggak sih menurut lo? Iya nggak sih menurut lo? Iya. Apa yang iya? Ruangan di sini sempit-sempit dan fasilitasnya di bawah standar. Dan biaya sewanya juga mahal. Apakah saya harus cari tempat baru? Apa yang kamu pikirkan? Oke. Ya, terserah kamu sih. Penjelasannya hihihihi. Well, sangat mengejutkan katanya. Kamu bisa melihat saya? Iya bisa, Kunti. Aku hanya suka tinggal di sini. Kayaknya Kunti ini enggak ganggu deh. The place is so cozy. Sangat nyaman katanya. Ngeri-ngeri. Ini enggak bisa buka. Ini ngapain miau-miau-miau ini di bawah ini? Oke. Okay. Iya enggak sih menurut lo? Iya. Oke. Iya. Iyain aja lah. Oke. Okay. Jadi kita main prolognya sampai di sini dulu guys. Sekian untuk prolog dari Dreadout 2. Ini masih part 1, nantikan part 2-nya segera ya saya upload. So guys, ini prolognya. Jangan lupa untuk stay tune, tetap tunggu di channel ini akan diupload part 2-nya. Okay guys, don't forget to like, comment, subscribe and share. See you in the next video.